ini acara Timur Bonsai di cabang Kota Metro dalam rangka pertemuan rutin 3 bulan sekali PBI Metro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Yuzar Ansori selaku Ketua PBBI Kota Metro. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus anggota PBBI Kota Metro. Yang kami hormati ada Bang Epit selaku salah satu pelukis di Kota Metro, yang kami banggakan bahwa semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan pada yang mulia kali ini. Marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan peparing nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang cerah, pada kesempatan yang sejuk, pada kesempatan yang nyaman kali ini kita bisa berkumpul untuk bisa bertatap muka antar anggota PBBI Kota Metro sekaligus Cemur Bonsai pada minggu yang bahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah nanti. Mohon izin kepada Bapak-bapak, saudara semuanya, anggota PBBI Kota Metro, perkenankan saya, Ardi Wiguna, membawakan susunan acara Jemur Bonsai PBBI Kota Metro pada hari Minggu 22 Januari 2023. Baik, ini kata saya yang pertama, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kata acara yang kedua, doa barokah yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Setiawan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, marilah sejenak kita menghusukkan hati kita seraya berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat ridho dari Allah, dilancarkan, dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Untuk yang beragama selain Islam, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang beragama Islam, izinkan saya untuk membimbing doa secara bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa'ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamdaghi li jalali wajahika wal'adhim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa quwwatana
wa tadru'ana wa tahussu'ana wa ta'budana wa tamin taksiruna ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa ilam ta'ufir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut. Rabbi firli dunubi wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Agus, disilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, Pak Sekjen. Oke, alhamdulillah pagi ini kita kumpul di Warung Viral. Kebetulan saya tuan rumah dan ditunjuk sama Bang Evan tuh jadi ketua panitia ini. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya seluruh panitia ya dan sekretariat atas terselenggaranya acara ini. Jadi keren banget menurut saya. Jadi dari rondon kita rapat 1, rapat 2, dan final meeting, rapat terakhir, sudah terlihat kekompakannya ketua. Jadi teman-teman ini semuanya aktif semuanya, alhamdulillah. Di sini ada beberapa yang saya sampaikan, kaitannya mungkin ada beberapa yang harus saya sampaikan karena memang sebuah informasi. Yang pertama, buat teman-teman nanti jika sholat di depan kita ada masjid, di antara lantai dua juga nanti ada musola, terus toilet. Ini sederhana tapi harus saya sampaikan, di dalam juga nanti ada toilet di dekat tangga. Terus yang ke selanjutnya untuk informasi parkir juga menjadi sudah ada yang mengatur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mematuhi demi keamanan kita, kenyamanan kita. Terus juga nanti rencana ketua nanti semuanya yang ada di sini kita ada makan siang. Jadi buat teman-teman harapannya panitia sangat mengharapkan sekali. Kenapa sih kita ambil spot ngumpul di sini? Tujuannya jadi biar kita satu, jadi kita nggak pencar-pencar karena nanti harapan yang selanjutnya mengikuti rondon acara karena nanti kita ada yang paling penting itu sarestrehan. Di sini nanti ada pemaparan dari sekretariat tentang agenda dan ini adalah acara 3 bulanan. Terus ada keanggotaan juga, lalu ada demo ya, ya Bang ya, ada demo dan apa sih namanya lupa saya, workshop lah ya, workshop buat teman-teman semuanya nanti, dan ada door prize juga. Jadi jangan pulang dong ya, jadi nanti pembawa acara akan membagi door prize ini enggak sekaligus gitu kan. Jadi biar penasaran ya enggak Bang Ardi ya. Terus selanjutnya yang terakhir, saya secara pribadi dan panitia minta maaf apabila ya, dalam penyambutan, penerimaan pohon, dan tempat duduk mungkin kurang berkenan, atau nanti makanan yang akan kami sediakan kurang berkenan. Sekali lagi saya pribadi dan teman-teman panitia minta maaf. Dan ada pesan dari beberapa teman, kita enjoy hari ini. Jadi fun, pesannya dapat, temanya dapat, acara ini dapat, kebersamaan silaturahmi kita dapat, karena menurut saya penting banget ketua.
jujur saya belum ketemu langsung dengan semuanya. Yang pertama saya nggak hadir, jadi ini momen saya seneng banget hari ini kita bisa silaturahmi, saling mengenal, bisa tukar pikiran, ide, gagasan, sharing. Dan nantinya proyek awal ini, Jember Bonsai ini menjadi evaluasi Pak Ketua, Pak Sekjen nanti untuk next acara Jember selanjutnya, atau katakanlah ini rondon menuju Pamblok lah kita, mudah-mudahan harapan kita metro. Jadi memang ini bertahap teman-teman semua. Jadi kita sudah guyub di sini, kumpul di sini, menurut saya sudah sukses banget untuk acara hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara Jember Bonsai pada pagi yang bahagia ini kepada Ketua PBBI Kota Metro, Bapak Yezar Ansori, disilahkan. Saya nggak bisa niru gaya Mas Agus, saya nggak terbiasa di panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPBI. Salam satu hobi. PPBI jaya, hebat, maju. Tapi pun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat-sangat di luar ekspektasi lah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ke tempat Mas Agus dalam acara Jember Bonsai edisi pertama. Semenjak saya didorong-dorong ini jadi pura-pura jadi ketua, ini edisi pertama teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi rencananya 3 bulan sekali, tapi ya nanti sambil jalan kita evaluasi. Salawat serta salam kita diberikan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat sebaliknya di hari kemudian kelak. Amin. Amin ya Rabbal. Teman-teman sekalian, apapun yang kita lakukan hari ini merupakan amanat musyawarah dari musyawarah cabang PBBI Kota Metro. Satu, mewujudkan keguyuban. Mau sehebat apa, tapi secara personal dia tidak mau guyub sama kita, ya dia tidak akan menjadi apa-apa. Silakan dia menjadi dirinya sendiri. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi momentum yang luar biasa untuk kita sama-sama berintrospeksi untuk mewujudkan, mendorong keguyuban ini. Teman-teman sekalian, yang saya ingin tekankan sekali lagi, kita sudah sama-sama bersepakat menjadikan Metro menjadi lumbung bonsai masa depan. Apakah teman-teman masih ada yang ragu? Siap. Apakah siap? Siap. Terima kasih. Saya sudah berapa kali keliling ke beberapa teman-teman, saya yang pesimis sebenarnya. Mencanangkan Metro lumbung bonsai masa depan itu saya yang pesimis. Tapi ternyata setelah saya keliling, saya sebut sedikit, kalau teman-teman yang lain nggak kesebut, saya mohon maaf sebelumnya. Peta kita itu ada di Metro Pusat, di situ ada Ko Abeng, di situ ada Mas Edi Yusron dan kawan-kawan. Mas Yusron ya. Peta kita
di Metro Pusat. Jalan ke arah Metro Barat, wow, Bos Santigi di sana. Oh ini dia, bapak ini, Pak Guru, Bapak Santigi. Jalan lagi ke selatan, di barat juga di atas sini, barat ya. Begitu saya nengok ke atas, wow, asik. Ada personal kita di pinggir ladang, simpanannya. Siapa itu? Ada lagi yang dekat kebun, ada sih serbinnya. My lovely Indra. Bayang tuh. Yayan. Kita bergerak lagi ke arah ini. Ini sekedar membuka peta. Kalau selatan saya malas nyebutnya. Penyakit semua. Ada Pak Heri. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih sudah sedikit banyak menginspirasi kami. Walaupun saya belum lihat langsung, tapi mata-mata saya sudah sampai dapur Pak Dokter. Terima kasih Mutang. Terima kasih Cua. Ada Evan Hari, ada Ardi Wiguna. Terus peta mana sekarang yang belum bisa memuluskan literum bumbuan saya? Daerah mana kira-kira? Utara. Ada saya Bos Seng Simbur di sana. Jangan dilakukan. Oke. Tapi teman-teman lain yang belum memulai jangan kecil hati. Saya punya pengharapan besar bahwa program utama kita One Man Five Bonsai itu harus dikedepankan. Kita mulai hari ini, saya berharap hari ini teman-teman mengutarakan data untuk One Man Five Bonsai ini. Jadi jangan bergerak sendiri. Ayo, kalau benar-benar mau guyup, mau bersama-sama, ayo. Program ini kita sukses bersama. Sebenarnya saya bisa batalkan One Man Five Bonsai karena targetnya 400, 385 unit pohon. 2 tahun ke depan kita punya bonsai yang berkualitas. Tapi ayo. Saya mohon pada teman-teman yang sudah terlebih dahulu belajar menggetok tularkan kepada teman-teman. Izin Mas Gudel, tolong dibantu teman-teman yang muda ini. Tolong dibantu. Kita punya beberapa teman-teman yang sudah berupaya untuk berspesialisasi. Jadi teman-teman yang kira-kira berminat di pohon apa, tinggal cari. Di sana Bang Arsatnya, insya Allah dia tidak pelit ilmu. Siapa yang berminat ke Santigi, ada Mas Darso, bisa cepat lumbung belajar, silakan konsultasi. Jangan merasa ewu karena kita sekarang satu badan. Jangan tidak datang ketika tidak diundang. Ini rumah kita, PPBI Metro, cabang Metro adalah rumah kita. Kita harus bersemangat menghidupannya. Semangat! Tanpa berpanjang-panjang dan berlebar-lebar, karena alasannya teman-teman sudah tahu semua. Mantap jiwa. Saya mohon teman-teman berdiri sejenak. Kita tepuk tangan, ya. Secara resmi acara jemur bonsai perdana ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan kepada Ketua PBBI Kota Metro Bapak Yuzar Ansori yang telah menggebu-gebu dalam menyampaikan visi misi serta menularkan semangatnya kepada kita semua. Berikan aplaus sekali lagi. Baik, Bapak hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Untuk acara penutupnya, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Sampai kalau gua oke teman-teman ya, itu tadi acara jemur bonsai. Semangat terus buat PBBI Kota Metro Lampung. Salam pencinta seni. Boleh itu Pak. Pak, itu singkat itu Pak.